Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali. Nah, di vlog hari ini, sambungan dari vlog hari Jumat. Jadi vlog hari ini di kota Fredrikstad, Norway. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, berbahagia, selamat beraktivitas. Hari ini kita masih bersepeda, tapi kali ini sepedanya kita masuk ke dalam kapal. Nah, kita naik kapal ini gratis teman-teman, ini kapal atau perahu ya, kita nyebrang sungai, kita ke pulau kecil di kota ini. Pulau kecil ini sangat populer di Norway karena di dalam pulaunya ini ada kota yang sangat tua, dan juga di setiap musim panas di sini ramai sekali. Nah, di pulau ini tamannya sangat luas, juga rindang banget, cocok untuk kita bersepeda, jalan-jalan, menikmati musim semi. Kota tua ini penuh dengan sejarah teman-teman. Yang banyak sejarah nggak hanya di pulau kecil ini, kotanya ini, kota Fredrikstad ini juga banyak sekali sejarahnya. Kota ini umurnya sudah 450-an, jadi sudah tua banget ya. Tepat di depannya kita ini pintu masuknya. Nah, pintu masuknya nggak hanya satu saja teman-teman, dan nama pulau kecil ini di Indonesianya kota tua. Nah, kita jalan-jalan di pulau ini atau kita bersepedahan itu keindahannya itu kita nggak bisa melihat seluruhnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita melihat kota tua ini dari angkasa, benar-benar menakjubkan, bentuknya itu seperti bintang. Nah, kota tua ini letaknya di sebelah selatan Norway. Lihat teman-teman, rumputnya dipotong rapi banget ya. Jadi mata ini benar-benar dimanjakan dengan pemandangan yang indah, sejuk, adem. Jadi bersepedanya itu terasa damai. Nah, dari ibu kota Norway ke kota ini, tempuh perjalanan pulang pergi itu sekitar 3 jaman lebih. Dan selama di perjalanan itu tidak ada macet. Oh iya, jadi ingat ibu kota di Indonesia sudah mau pindah ya teman-teman. Karena Jakarta itu memang benar-benar padat, macet banget. Nah, pasti ibu kota yang baru ini pasti keren banget ya nanti kalau sudah jadi ya. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya, mertuaku itu beli majalah atau koran itu ya. Mertuaku itu setiap minggu itu beli majalah teman-teman. Dan tahun ini mertuaku nggak bisa mendapatkan koran setiap hari. Nah, tahun yang lalu setiap hari dapat koran teman-teman. Nah, tahun ini itu korannya seminggu 2 kali atau 1 kali gitu. Mungkin yang pesan-pesan koran itu sudah semakin sedikit gitu ya. Jadi bikin korannya nggak bisa setiap hari. Nah, itu waktu itu mertuaku baca di majalah, kemudian ngasih tahu ke saya, ini ibu kota Indonesia mau pindah ya. Terus dilihat-lihat, semakin jauh saja ya katanya gitu. Karena Jakarta dari Lampung itu kan nggak begitu jauh, sedangkan Jakarta ke ibu kota yang baru ini kan jauh banget. Ya, gua foran di toge dregi so.
Nah, hari ini kita diajak Pak Su makan siang di kota ini. Di kota tua ini banyak restoran, tapi rata-rata bukanya yang lebih ramai itu di saat musim panas. Apple mousse. We have apple mousse, but it's a big bottle. I'm gonna give you a few minutes to read the menu. It's not in glasses, but we have Belarum apple juice. Okay, apple juice. Can share a big bottle. Oh, yeah. Thank you. Nah, di kota-kota Norwegia di setiap musim panas itu pasti butuh tenaga kerja yang ekstra, teman-teman. Seperti pekerja di restoran, di kafe, di hotel, dan juga di toko-toko lain, dan juga di di pertanian. Nah, pekerjaan ini kan pekerjaan musiman, jadi hanya di musim panas saja. Jadi pekerja musiman ini nggak harus pandai bahasa Norwegia, yang penting bisa bahasa Inggris. Nah, seperti di restoran ini, Pak Suta tanya pakai bahasa lokal, dia menjawab pakai bahasa Inggris. Tapi pekerja musiman ini pasti paham bahasa Norway, dan pekerja musiman ini rata-rata anak sekolah. Nah, hari ini kita makan siang di kota tua. Saya pesen kerang hijau. Saya jarang makan kerang hijau, teman-teman. Saya suka kerang hijau, tapi kalau melihat kerang hijau itu, karena itu seperti ada tainya gitu loh. Hijau-hijau yang gelap-gelap di dagingnya itu kan seperti tainya gitu. Rasanya nggak tega mau makan semua itu. Bisa jadi ini kita terakhir kali kita makan kerang hijau. Nah, Pak Su dan keluarganya itu nggak ada yang suka kerang hijau. Jadi sewaktu kita jalan-jalan makan di luar, yang order kerang hijau itu hanya saya saja. Kerangnya ini bumbunya enak, teman-teman. Kuahnya juga enak, cocok dimakan sama rotinya. Dan di setiap kita makan di luar, pasti kita order jus. Nah, kalau nggak ada jus, kita order air putih saja, karena kita nggak suka soda. Nah, kalau kita makan di restoran di Norway, kita pesen jus gitu ya. Itu jusnya itu sudah jadi, jus jeruk sudah jadi botolan atau di kardus, jus apel juga begitu. Jadi nggak ada jus yang di jus buah segar di jus dulu itu nggak ada, teman-teman. Mungkin ada jus asli baru dibikin dari buah-buahan segar itu mungkin ada, tapi selama saya di Norway, saya makan-makan besar, makan kecil itu hanya kita saja, makan besar itu sama keluarga besar, sama sahabat, itu saya belum menemuin rumah makan yang menyediakan jus jadi itu, belum, teman-teman. Jadi jusnya itu serba sudah dibotolin, jusnya itu tahan sampai tahunan mungkin atau mungkin bulanan. Nah, sekarang ini kita tepat di tengah-tengah kota tua di kota ini. Dari dulu sampai sekarang, di tengah-tengah kota ini pasti ada orang-orang menjual barang-barang bekas, teman-teman. Dan barang bekas ini ada yang masih bagus, ada yang setengah bagus. Tapi rata-rata masih pada bagus semua. Hari ini kita nggak ada yang cocok dengan barang-barang orang-orang yang dijual itu. Jadi kita cuma lihat-lihat saja. Nah, saya jadi teringat sekitar 7 tahun yang lalu kami sama keluarga besar jalan-jalan di kota tua ini, dan saya tertarik sama tas bekas yang dijual di kota tua ini. Nah, waktu itu satu tas kecil sering saya pakai itu waktu musim panas, sampai sekarang tasnya masih ada. Itu harganya dulu itu uang Norwegia 50. Nah, jadi di otak ini kadang memorinya sudah lupa gitu, teman-teman, yang sudah berlalu sudah lupa. Nah, kalau ketemu barang-barang yang atau sesuatu yang mirip, barang yang mirip, tempat yang mirip, itu memori yang sudah hilang, sudah hampir lupa, sudah lupa, itu akan datang kembali di otak ini, teman-teman. Jadi memori yang sudah ketutup, memori baru itu tiba-tiba datang karena melihat sesuatu hal yang sama. Nah, bulan depan Juli itu di Nore musim panas yang paling terpanas. Jadi di sini pasti ramai banget dengan turis. Nah, di saat musim panas di negara Norwegia itu banyak sekali turis datang, dari lokal, dari luar negeri. Turis datang ke Norwegia itu nggak hanya di musim panas saja, teman-teman, karena di negara Norwegia itu ada 4 musim. Nah, negara Norwegia itu termasuk negara di kutub utara. Nah, nggak semua negara-negara di Eropa itu termasuk di kutub utara itu, enggak, teman-teman. Yang termasuk di kutub utara itu Finlandia,
Norwegia dan mana lagi ya, lupa. Jadi turis-turis datang ke Norway itu di musim panas, musim salju yang begitu indah karena alamnya semua serba putih, dan juga di musim gugur karena musim gugur itu alamnya rata-rata banyak yang kuning. Nah, di saat musim panas itu badan kita lebih leluasa, teman-teman, karena kita pakainya itu nggak berat-berat, nggak pakai jaket berat, begitu juga dengan sepatunya. Lucu. Jeg skal ikke ta den hjelmen der, så går den her. Nah, jadi seperti ini teman-teman, suasana di kota tua seperti ini. Ramainya nggak begitu ramai karena ini masih musim semi. Bulan depan musim panas tiba kan, pasti di sini ramai banget. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari awal hingga kini sudah mensupport channel kita ini, dan juga buat teman-teman yang baru gabung di channel kita ini, selamat bergabung ya. Semoga vlog Moda Norway menghibur. Ingen bilder? Nei. Nah, kalau kita lagi jalan-jalan menikmati musim semi, musim panas, atau bahkan musim salju, saya nggak mau selalu minta tolong ke Pak Su atau nyuruh Pak Su agar ngambil video saya. Nah, saya nggak mau minta tolong terus ke Pak Su karena setiap jalan-jalan itu Pak Su itu fokusnya ke depan gitu loh, jalan-jalan menikmati apa yang dilewati gitu. Jadi kalau saya minta tolong ke Pak Su itu seperti saya mengganggu Pak Su, karena Pak Su kan bukan vlogger. Yang vlogger kan saya, jadi tuh seperti minta tolong ambilin video saya di sini. Jadi tuh lama-lama moodnya Pak Su itu ngedrop gitu, teman-teman. Lama-lama itu seperti semangatnya kurang. Jadi saya nggak mau mengganggu waktunya Pak Su walaupun kita jalan-jalan bareng, karena di YouTube ini saya yang milih terjun ke YouTube. Nah, seperti teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, Pak Su itu kan bukan YouTuber. Yang YouTuber tuh istrinya ini. Dan juga suamiku itu nggak pandai ngobrol, teman-teman, nggak pandai ngomong, sama seperti saya. Jadi saya ngomong, saya bicara, saya menceritakan apa yang ada di depan saya, apa yang ada di keliling saya. Dan juga di setiap saya di tempat umum, saya nggak nyaman, teman-teman, megangin apa itu namanya, jaga HP, terus kameranya ke depan, terus saya jalan itu nggak nyaman. Karena apalagi naik sepeda, karena itu akan membahayakan saya sendiri dan juga orang lain. Kan itu selfie stick kan dipanjangin, terus kameranya di depannya kita, kita jalan, sedangkan di sekitar kita itu banyak orang. Jadi saya nggak mau mengganggu orang lain di sekitar saya, dan juga saya pilih yang mana yang nyaman buat saya. Jadi saya pilih kenyamanan
kenyamanan buat saya sendiri dan juga kenyamanan orang lain. Karena kenyamanan diri sendiri itu hanya kita yang bikin. Di dalam hidup ini kita pilih yang nyaman-nyaman ya, tapi anehnya kita bisa mengganggu kenyamanan orang lain loh. Bener. Itu tanpa sepengetahuan kita sendiri. Nah, hari ini di Kota Tua ini ada Tivoli, teman-teman, atau juga di pasar malam. Ada banyak sekali permainan untuk anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Kita lewat saja ya. Dan bersepedahannya kali ini saya nggak pakai helm. Helmnya saya taruh di tas belakang karena hari ini cuacanya itu lumayan dingin, nggak cocok di kuping, di kepala saya dingin. Jadi lebih baik saya pakai tutup kepala daripada helm. Nah, sedangkan helm itu lebih penting kalau kita naik sepeda ataupun naik motor. Nah, kita bersepedanya itu santai, teman-teman, nggak ngebut-ngebut itu, enggak. Dan hari ini kita bersepedanya kan di taman-taman, nggak di jalan besar. Dan di jalan besar itu ada jalan khusus untuk sepeda. Walaupun begitu, sebenarnya itu bersepeda itu wajib pakai helm. Nah, bikin vlognya ini di musim semi. Dan di musim semi tahun ini kota ini umurnya sudah 457. Umurnya sudah tua ya. Makanya perumahan, gedung-gedung, dan juga jembatan, jalan itu rata-rata umurnya sudah tua, teman-teman. Sedangkan negara Norway sendiri itu umurnya baru 210-an. Jadi kota ini dan juga banyak sekali kota-kota di Norway itu umurnya lebih banyak yang tua daripada umur negaranya. Karena negara Norway ini zaman dahulu kala itu negara Denmark. Nah, itu tadi hari ini aku ajak kalian semua dimanapun berada jalan-jalan online. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Nah, vlog selanjutnya masih sambungan dari kota ini, teman-teman. Nah, bulan ini di Norway itu sudah nggak ada gelap. Jam 23:30 malam itu masih terang, tapi terangnya nggak terang benderang itu, nggak, terangnya itu remang-remang kalau di Indonesia seperti sebelum maghrib atau sekitar maghrib begitu. Selamat hari Minggu untuk kalian semua. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Dadah.